Spesialis predator ikan alam. Oke. Okay. Ikan Papua ada di sini. Ada di sini. Ada. Oh. Dulu pernah bikin sekali, Boy. Lu pernah ya? Pernah dulu sama Pak Eko ya, Mas ya? Dulu Pak Eko. Nah, sekarang Pak Eko-nya mana? Papua. Oh, Papua. Tugas. Tugas nyari ikan nih. Dapat dia jual kemari, ya kan? Tuh ikan Papua tuh karbo. Jangan ngomong-ngomong, Pak. Mas Pur, ini di ojek pengkolan. Bukan pengkolan, Pasar Parung. Oh, ini Mas Pur ini ojek pengkolan. Oh, beda ya? Beda. Nah, Mas Pur, ini lagi ada apa aja nih, Mas Pur? Ada apa ya, ikan-ikan? Ikan. Ini orangnya udah mau tutup kita. Udah amat. Udah aja bingung jadinya. Arwana. Arwana silver nih? Silver. Arwana silver. Berapa senti nih? 25 senti. 5 senti, kena berapa Mas Pur? 150 ribu ukuran 25 senti. Jenisnya silver red ya? Silver doang, Bang Munir. Oh, silver doang. Ini apa nih? Kayak pibas ya? Bukan, apa ya? Itu Glasonia Apion. Tuh, namanya ribet ya tuh, apa? Glasonia Apion. Dia ikan-ikan alam atau gimana, Bang? Iya. Ikan alam ya? Iya, kecil teman-teman. Tuh. Dia bisa buat tekmet juga, Bang? Buat tengah tarwana ya? Oh, penggantinya kapiat? Sama aja. Kena berapa, Om? Kalau ini? Ini kena 40 ribuan. 40 ribuan per ekor. 40 ribu per ekor. Maksimal tuh 15 sampai 18 cm. Oh, oke. Okay. Nah, yang atas nih, atas apa nih? Ini juga bingung dah. Yang atas tuh? Ini super red. Super red. Super red. Kena berapa tuh segini kita gitu tuh, Mas? Pernah itu saya 13 sampai 14 cm kena 2.500. Ya, agak surat ya? Keren, nah sebelahnya nih. Ini apa nih? Oh, Dats. Ini Dats Sumatera. Oh, Dats Borneo. Salah ya, gue? Salah, lu kan soto ini. Kadang. Berapa, Om? 450 sampai 25 cm. Dats Borneo. Bedanya di mana sih, Bang, kalau dat Sumatera sama Borneo? Kalau Sumatera tuh matanya agak blok gitu. Oh, nah sebelah ini apa? Borneo juga? Iya. Wah, ini lebih gede lagi dia. Ini lebih gede nih. Lebih gede lagi nih. Itu kena 750. 750 ya? Itu size 28 sampai 30. Size 28 sampai 30. Ya, predator juga ya, Om. Predator. Banyak, kan? Nah kalau itu ya Tiki, yang ini Papua Shark. Ini Papua Shark. Papua Sharknya. Sekarang dia sudah tahu. Pernah berapa? 150 ribuan. Ses 18-20. 18-20 senti Papua Shark. Bawa Medan loh. Ini MJ Papua. Ini apa nih, Bang? Apa namanya? MJ Papua. MJ Papua. Berapaan ya, Bang, sini? Itu 150 ribu. Jadi di sini tuh ikan predator, Mas ya? Iya. Kenapa ya? Ikan predator, Bang Munir. Ikan alam juga banyak banget, yo. Dibilang apa ini? Ya, apa kan? Ini dolar ya? Dolar. Super dolar tuh. Ini gua enggak pakai tripod ya, kalau namanya ini lagi gua taruh di dada gua nih. Silver dolar lagi kalau dia ada gua tuh. Dia jualnya per ekor apa gimana? Per ekor boleh, partai boleh, silver dolar. Kalau boleh tahu harga per ekornya berapa? Per ekor kena harga 10 ribuan. 10 ribu. Jadi kalau buat ngambil partai mah bisa nego aja, Bang ya? Iya. Kalau Bang Pur. Silver dolar. Ini apa nih? Kayak ikan anu nih, barbir ya? Ini Rainbow Bosmani. Oh, Bosmani. Bosmani, Robustriata, sama Puri Indir. Banyak di Indir. Yang kayak apa itu? Panjang itu ya? Yang panjang itu Puri. Puri ya? Puri. Itu ikan dari Papua New Guinea. Oh, rata-rata Papua sini, Bang? Iya. Ya, harganya gimana, Bang? Kalau untuk Bosmani kena 100.000 per ekor. Nah, kalau yang Puri, kalau Purinya 20.000-an, 20.000-an per ekor. Busnya kena 30.000. Tapi dia predator juga? Enggak. Kayak ikan aquascape. Ikan apa? Ya. Oke. Sudahnya pokoknya apa? Ini ada silver scale ya? Iya. Nih, teman-teman silver scale. Ini dari Papua juga, Bang? Dari Papua.
Jadi buat teman-teman yang cari ikan alam, masuk aja ke Bintang Aquarium, biasanya sebelah apa Jaya? Sebelah Jaya Aquarium. Pokoknya emang di sini ikan alamnya paling komplit lah dibilang. Rata-rata dari Papua. Silver skate terekor berapa Bang Pur? Ini kena 5.000 sampai 10.000. 5.000 sampai 10.000. Tergantung size ya, untuk size. Ambil banyak juga bisa. Banyak. Ambil banyak kan ditangkap. Oh, tangkap ya? Tangkap. Juga sama. Ini beda. Ini Bang Pur sama ya Bang? Ini Tinbar. Ini apa Bang? Tinbar. Tinbar. Iya. Bar satu ya? Kena 25.000an. 25.000 per ekor. Kalau yang bawah itu Patiatus. Patiatus. Ya beda ya, tapi kayaknya sama ya jenis ya Om. Ya sama. Pat silver timbar, Patiatus itu hampir sama. Cuma beda di barnya tuh. Oh, beda di barnya, di badannya ya. Ya, ada bar satu sama bar tiga. Oh. Yang bar satu timbar, kalau yang bar tiga itu Patiatus. Ini Patiatus nih yang tiga nih. Oh, tiga itu. Berapa dia Bang per ekor? 80.000. Banyak tuh teman-teman. Mana lagi ya? Ini udah tadi sama. Tuh kalau kalau lo kan belida lo. Ini belida. Belida. Jambi. Ini beda lagi belida Jambi nih. Belida Jambi. Jambi. Itu 50.000. Berapa gede ya Om ya? Ini yang gede Bangkok. Oh ini Bangkok ya? Ini ada Jambi juga. Bangkok. Oh Bangkok. Lu jongkok lu. Gua pakai tripod yang di badan susah-susah soalnya. Gua aja dua-duanya pakai yang apa tuh? Belida Bangkok nih. Berapa belida Bangkok Mas Kur? Belida Bangkok 200.000. 200.000. Gede banget ikannya. Om, kalau bisa pakai kirim-kirim bisa Mas Yong? Bisa. Ada nomor WA yang bisa dihubungin? Bisa. Oh, berapa? 0857 4773 4776. Mas Pur ya. Mas Pur. Atau yang mau kesini juga bisa. Bisa. Bisa ke kios Bintang Aquarium di ini ya, di Parung. Parung tuh parkiran motor. Oke, motor. Langsung parkir depan kiosnya. Oke, tuh bisa. Enak banget tuh situ tuh. Tuh, ini parkiran motor tuh. Langsung kelihatan tuh masuk Patung. Ini yang plastikan nih. Ya. Wah, iya nih. Ini ada karbo Papua, hampir rata-rata Papua, iya. Bang. Karbo Rises 17-18 17-18 cm. Nah 350. 350.000. Ini ada kecilnya juga nih. Ada kecil Rises 910. Berapa dia Bang? Nah 150. 150.000. Dia masuknya ikan apa nih? Alam? Predator. Oh predator ya? Rata-rata predator ya? Itu buat dia. Mas Pur, ini kalau red baritnya kena berapa Mas? Dari itu kena 80.000 ini saya 10 12 ya 12. Barunya udah kelihatan tuh mana ini berapa ya. Tadi berapa Mas tadi Mas 80.000. Jadi bukan cuma ikan predator atau ikan alam aja yang cari cana juga banyak banget di sini tuh. Ini cana ada cana andro. Oh atas minum. Oh iya tuh gede. Ini Red Starum apa apa? Yellow Centaurum. Oh Yellow Centaurum ya. Yes. Yes. Berapa senti Mas Pur? 45 senti. 45 senti. Oh. Lumayan. Oke. Juga ya? Iya, yes, juga ya. Iya. Yes, juga. Ini kalau ini harganya berapa nih kira-kira? 400.000. 400? Murah ya. Murah. Murah ya, 400.000 ya. 400.000 gede banget. Sebelahnya juga sama. Lu enggak bisa ya? Bisa dong. Lu naik. Rumpu. Tuh. Oke. Ini yang kecil-kecil nih. Ada tuh, kau juga ya. Tuh, banyak di sini. Tuh. Untuk yang kecil mah harga paling ya di kisaran harga nih yang plastikan dari berapa sampai berapa harganya? Harganya dari 100.000. Dari 100.000 di kantong ya. Ini kantong ya. Tuh, ini murahnya tadi 80.000 ya?
Dari harga kalau sampit itu berapa? Sampit 60.000. 60.000 kok. 60.000 murah ya. Andro 80. Andro 80. Oh. Oh, murah. Langsung aja gas ke sini. Nih, Botia. Botia kena 100.000. Botia kena 100.000. Isi berapa ekor ini, Bang? Simpat ekor tuh, teman-teman. Di sini banyak banget pokoknya. Merapat aja ke Bintang Aquarium atau langsung ke Bang Mas. Yeah. Udah Bang Mas lagi ya. Yeah. Udah buruan orang mau tidur. Oh iya. Kok ada kura-kura? Lagi ya? Dada merah. Dada merah. Ini kura-kura unik juga itu. Dia gigit sih kura-kura. Enggak. Oh iya. Oh iya. Dadaan ketapang ya? Merah ya? Merah. Berapa? Biasa sih jual 400.000. Betina ya. Dia bisa gede apa? Bisa. Ini betina semua? Iya. Oke, betina semua. Betina ekornya panjang. Ekornya pendek kalau betina. Kalau female atau kalau male panjang? Kalau jantannya ekornya panjang. Oh, ini jantan nih. Oh, ini jantan. Tuh. Ini bisa tekuk. Oh, gitu. Iya. Cuma nggak merah kalau jantan ya? Namanya juga kura-kura dada merah ya? Iya, damer. Damer, dada merah. Tuh. Ya udah, Bang Munir. Ya. Si masnya mau tutup, mau pulang. Kita acak-acak. Gimana nih? Udah. Ya udah, Mas. Udah. Terima kasih nih atas liputannya. Maaf nih ganggu nih. Bukan. Jadi lembur dia nih. Iya. Iya, jadi lembur. 30 menit. Iya. Ya teman-teman, mungkin sekian aja liputan gua kali ini di Pasar Ikan Hias Barung dengan Mas Pur di Bintang Aquarium dengan Bang Munir, ya kan. Oke, okay, ya. Oke. Okay, next kita lanjut lagi ya. Makasih ya Mas Pur. Ya. Terima kasih. Selamat. Mas.